majalah-majalah lain di belahan dunia lain membuat karikatur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi dengan para pegawainya? Apa yang terjadi dengan kantor redaksinya? Jangan sampai umat Islam bertindak musuhan di antara kami. Jangan salahkan kami berbuat sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami. Tadi sudah tokoh dari Gorontalo Utara menyampaikan, tolong jelaskan siapapun dia, seret di sini, tunjukkan orang yang doyan daripada kegiatan seksnya. Ini penghinaan. Hei para redaktur, hei para pegawai Tempo, dengarkan himbauan kami, dengarkan kemauan kami. Jangan sampai kami mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, betul? Jangan sampai umat Islam yang selama ini cinta damai tidak suka. Jangan sampai umat Islam berbuat anarkis tatkala keadilan di negeri ini tidak ditegakkan, betul?